struktur botone wis beda karo boto saiki, guys. Botone gede. Sepundi, Pak? Lewatiku karo sing kuwi ngono. Lewatiku ndelok padha iso nang. Lewatiku iso padha. Nah, iki, guys. Iki kene sampai mengisor rono. Dhisik prang bentenge madhepe rene, guys. Berarti ke kanan ya. Tetap sawah. Mungkin dhisik paling ya alas malah. Alas ya? Mungkin ya urung sawah. Urung sawah. Nek plesterane sik utuh, Mas, ya. Plesterane kan utuh iku. Lah iya. Jan kuat tenan, guys. Nek bangunan peninggalan londo mesti temboke kuat, plesterane iki kuat, nek plesteran saiki tetep do rontok, guys. Hari ini kita mau melihat benteng Londo, benteng Belanda yang baru ditemukan di desa Andi Karangmojo. Karangmojo berbatasan sama desa Sanggrahan. Desa Sanggrahan. Katanya sangat unik, guys, bentengnya. Mari kita lihat arah-arahnya sana. Sekitar lagi golek jalan sing garing, guys. Gue ngerono, guys. Pokoknya aja di skip di sepundi, Pak. Lewati kan dapat dua iso nang. Lewati kan iso dapat dua. Rokokan karo melaku-melaku. Lah rono ya. Mari kono ngasih waktu nang pinggir kali aja. Kono, guys. Seneng bentengnya, guys. Nah itu, guys, Eko benteng Londo nih. Iki perkiraan bentengnya itu sekitar dibangun 1900 tahun yang lalu, guys. Jadi wis tuwa tenan iki. Coba didelok kondisi bangunan karo botone remuk ora. Nah, iki, guys. Iki kene sampai mengisor rono. Kase bangunannya ya gede, guys. Iki, guys. Gede bangunannya. Iki bangunannya iki loro ya, Mas, ya. Modele ya. Ya, guys, loro, guys. Struktur botone wis beda karo boto saiki, guys. Botone gede, kandel iki. Botone kandil ya, Mas. Pirang senti ya, sekitar botol lawas. Botol lawas sekitaran 10 senti. 10 senti ya. Nek botol saiki kene 10 senti, 7 senti mungkin. 7 ya. Iya.
coba mubeng guys ya. Sampai pecah loh guys. Iki zaman Londo 1900 tahun yang lalu. Selain iki bangunane karo sing lor kae. Iki mungkin dhisik benteng gue perang guys, gue perang, gue ngelawan orang-orang sini pastinya ya. Iki di sekitar pinggiran sungai guys, pinggiran sungai. Jadi mungkin dhisik perang bentengnya madepe rene guys, berarti ke kanan ya, ke kanan atau ke kiri ya, coba dilihat. Kita madepe ndi ya Mas, kira-kira bentenge rono apa rono? Bentenge perkiraan ketok e. Perkiraan. Kene madepe rono iki ya. Rono. Iya. Kan ya rono paling mungkin rono karo rono ya. Mosok Mas. Ya masa cara perangan masa na tengah-tengah. Ya mungkin rono paling masuk ya. Rono ya. Iki sangat banget kandele guys, iki guys. Botone banget kandele. Iki sap apa jejer piro iki botone? 1 2 telu, papat, limo guys, kuandel. Jadi peluru nembak ini serang arah tembus ya Mas ya. Buat tembok semene kandele, kandele sekitar semeter guys. Dure mungkin ya dure meneh ya Mas ya. Dure meneh guys. Sing kene serondo antek. Iki ngarepe wis pinggir kali jeru wis. Iki lho mirsani benteng iki lho. Iki jalan wong ten iki lho. Nek plasterane sik utuh Mas yo. Plasterane sak utuh iku. Lah iya. Jan kuat tenan guys. Nek bangunan peninggalan Londo temboknya kuat, plasterane iki kuat, nek plasteran saiki tetep do rontok guys. Kena banyu dan panas ya Mas ya. Iya. Do rontok iki gak guys. Kemungkinan madepe rono guys, ke timur nek sing kiki madepe rono ya. Iya. Liyane iki sing kita ning bangunan sekitar iki kayak ning masih kita ya. Wis gak ono. Mau iki tok ya. Iya, sangerti ku ya iki. Oh. Sekarang liyane.
Iya. Iki perkirane usiane wis ana sahabat ya. Sahabat. Kan 1900. 1900 itu berarti pirang abad, guys. Nganti saiki berarti ya wis ana 100 tahun ya. 100 tahun lho, eh. 100 tahun. Iya 100 tahun. Ya 1900 dadi 2000. 1900 tahun lho, Mas. Ya yo iki perkiraane iki benteng iki gawene sekitar ya sekitar tahun 1900. Iya, tahun 1900 iku berarti nganti saiki sekitar sahabat lah. Sahabat yo. Sahabat luwes. Sing ngerti guys yo di komen ngisor. Sing ngerti di komen ngisor. Tinggal no komen ngisor. Iki hanya perkiraan. Ya iki hanya perkiraan, mari ning kene gawe ning tanggale yo. Jare-jare wong sekitar yo. Ngono iku. Liyane iki bangunan gak eneng, guys. Wong ketok. Wis gak ono. Berarti dhisik lah iku pinggire ya wis kali ngene iki, Mas, ya. Iya. Sungai, guys, iku, guys. Ini posisinya di pinggir sungai, dekat sungai. Nah dhisik iki sawah mungkin ya wis ngene Mas ya, dhisik lah ya sing ya, sawah iki. Ya nek tetep sawah. Mungkin dhisik paling ya alas malah. Alas ya? Mungkin ya urung sawah. Oh, urung sawah. Ya paling isih hutan belantara wae. Iya, paling kaya hutan sing kae guys, sing ning gone kaya ngene iki sik. Lah ngene iki. Urung dadi sawah ngene iki paling. Iki salah satu peninggalan Belanda sing isih ketok ya. Mungkin ya liyane iki mungkin neneng tapi remuk mungkin Mas ya. Wis remuk kabeh mungkin. Ya iya wis ajur mari wis semono taun e. Ya muga-muga video iki bermanfaat bagi sedulur desa kabeh. Benda bisa jadi apa? Menambah wawasan kita. Kita video ini cukup menyesek guys. Jadi salah satu peninggalan Belanda yang masih tersisa di desa Sanggeran. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Biar ke depan channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Semoga teman-teman suku desa semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu di video-video selanjutnya.